Kira-kira nih kapan buat Tutong harus upload video ini? Ah? Nyanyi. Tiga, dua. Dua dulu. Dua dulu. Satu dua. Ih, satu minggu lagi. Bela dunia. Satu dua, satu minggu bagaimana? Itu hitungan matematika. Oh. Itu pakai sin, cos, tangen. Sini kosa tangen. Wih, tapi bela dunia ini baru. Itu pawai-pawai pakai motor. Itu, tong pawai boleh. Tung pawai boleh? Pawai, pawai. Nah itu sudah bilang, baru pawai pakai apa? Pak, kaks. Pak. Hah? Balik, balik. Balik. Ih. Bersama mendorong? Kalah ganti, tung tiga orang. Oh iya, bisa. Ompila, bang. Kalah ganti. Bagus juga, motor. Barang itu manual tapi pasti. Ih, tapi sabar. Aji. Waktu Mbreu pulang tuh sayangnya. Dia hari itu ada sempat bilang saya kalau dia mau kumpul uang, dia mau pergi nonton Piala Dunia di Qatar. Bukan Qatar. Qatar itu yang ini, di sini pisau itu. Sorry, pikiran hukuman besar tuh. Tidak bisa sembari. Ngomong-ngomong, dia pulang dari mana? Tidak tahu juga, tapi bagus juga kalau dia nonton di Qatar, berarti itu bisa langsung nonton di televisi. Iya, satu kebanggaan juga tuh, Mbreu. Cuma lagi, bukan kaleng-kaleng. Perwakilan apa? Pas Abe Pura. Dancuk teman? Iya betul. Dancuk musuh, Dancuk musuh itu, yes. Bro. Di kabar bagaimana? Tertawa dan dia lagi. Wih kaks. Anak sekarang gimana nih? Nah, upah. Berarti belum punya tempat biasa kah apa tuh? Kayaknya mungkin ada di sana kan? Billy. Ini kayaknya ini berhasil yang bawa pulang. Saya menukung berhasil. Pulih. Berhasil yang menukung. Eh, kan semua. Sapo mah. Kamu besok kamu ternonton Piala Dunia kan? Berhasil. Ini besok berhasil yang punya kendali. Bintang 5 berarti. Ya, belum bintang 5. Baru besok kamu ternonton. Besok saya mau pergi nonton. Kamu pergi nonton itu saya datang. Sehari ini saya datang lihat kamu. Nanti besok su Qatar kan? Iya Qatar lah. Ada dok sem. Menyala. Tidak. Jatuh di doksen, tak. Bot jatuh langsung om degenya gas kan. Kok dalam baut itu? Layar besar dalam baut, sayang. Bukan kamu. Bukan bot. Bot apa? Saya bilang kami, bot dan bat itu. Sekarang orang bilang bot ini kan. Baut ini kan menghancur. Dia bisa balap. Bisa karena ada baut. Bisa apa? Saya tanya kan ya. Qatar. Orang Qatar. Qatar ini semua dalam Qatar itu semua ada pinang. Pinang. Nah, itu mana? Kasih lain tuh mana? Untuk apa saya kasih kamu? Saya pikir jualan di Qatar sana. Wow, kapu wow itu. Om jualan di Qatar? Iya di Qatar lah. Wow, saya pikir jualan di sana karena terus bawa. Sini sana apa? Baut dengan apa? Bika batka itu. Itu kan saya sudah mau siapkan nih amaraipu baut kabit kayak itu. Itu saya taruh di sana, itu pergi tinggal jualan. Dan layar besar naik. Perem panggul erem. Om, kok tidak bisa bicara sembarang kan nanti om? Kok tahu bahasa itu? Qatar ke tidak? Kok bilang Qatar? Qatar artinya kata itu kotor. Kotor dan kotor. Oh pernah makan plastik atau tidak? Bukan, oh, maksudnya ini bahasa Qatar, om bisa tahu bahasa Inggris, bahasa Qatar itu om bisa gak tidak? Ah, kakak itu kasih contoh. MC Grand, ini apa? Lihat ini pohon apa? Gersen. Iya, Gersen. Semuanya, itu apa? Gersen. Oh. Kamu suruh lihat? Kenapa? Ini kenapa ada perubahan sedikit? Aduh, ternyata ada mau muncul apa? Kamu gimana? Kesakitan, saya tunggu dulu, saya ke ini kamar mandi dulu. Iya. Terus setelahan, adiknya sudah jatuh. Iya. Wih, hari-hari kau ini kau tinggal kau muka susah. Kapan kau sukses lagi? Aduh, kam, dia bikin apa? Anda datang mau minta maaf. Kenapa? Rasa kup gaji pertama kan. Anak minta maaf, kemarin tuh karena balok jadi saya takut saya pilih berhasil lagi. Kok tak sama?
takut balok. Iya. Balok yang ada takut kau baru. Tidak. Kau sama dengan balok baru. Tapi ini semua kan saudara toh. Nah. Yang itu saya berhasil itu yang saya tersuka sekali. Jadi. Ayo. Ya. Yang satu pakai baju Brasil kah, bendera Brasil lewat depannya juga ya kuning sedikit saja, tetangga kasih patah saja. Ini? Wah iya, baju kuning dalam sekali. Kalau itu kemarin gara-gara balap tuh ada pakai jarum. Tapi, bagaimana kamu? Menyanyi kamu aja, kita mau gini apa? Kamu dukung satu, kamu kan saudara tuh. Oke, kita bisa dukung, tapi kalau mau... Baik. Jadi, harusnya bagaimana kamu? Dukung bagaimana? Tung jalan rame-rame tuh, tung kawai rame-rame kah? Bisa, tung ada atur rencana ke situ juga. Iya, pake. Tung. Wish, jago juga. Masa. Itu kayaknya mau 3-5 juga, muat juga. Gak bisa malas bikin masalah, Danco. Kalau memang sampai saya dapat yang baju apa, baju-baju Brasil kah, bendera-bendera Brasil kah, tetap gak kasih patah, saya kan terang mendukung saya, atau terap apa sudah. Ayo, bisa jalan sendiri. Satu tadi mau bantu dia. Tapi pacar yang tadi datang ini pakai baju apa kan lu ini? Baju Brasil. Itu sama saja bunuh diri. Enak lagi. Sudah kan? Yo. Ah, kasih rokok sini saya isap dulu. Kan enak, Bah. Mau ada pinang makan kah? Mau ke Qatar punya terasa dulu kah? Pinang contoh tuh. Kamu kan dulu terperban, terperban kan. Iya, betul. Lebih baik kamu buka baju. Baju. Terancam. Karena dan Cok dari tadi dia bilang kita orang pakai baju Brasil nih. Brasil. Dia dapat dipukul. Dia datang dipukul. Dan Cok, kenapa? Ini besok Brasil yang bawa pulang demi 100% saya mendukung. Ini jangan main-main saya. Dan Cok, bangsat. Dan Cok, nyawa, nyawa, nyawa dia nyawa. Tidak boleh. Eh, Brasil mendukung. Ya, Brasil ini nanti dia mesti robek baju itu. Tuhan. Aduh. Oh, itu tanggapan bagaimana? Tanggapan harus saya yang dap. Mendukung negara apa? Negara apa dia mendukung? Belanda. 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 Belanda yang kasih makan dia. Besok Brasil yang kasih makan saya. Ini ada Brasil. Saya mendukung Brasil. Ya Tuhan tolong. Jangan memain saya dengan kata-kata Belanda putus. Saya kasih putus. Brasil yang kekenan. Brasil. Negara. Brasil yang pernah kasih makan saya. Belanda. Saya dorko dan saya tembak kau mati. Belanda saya terima. Brasil yang merdeka, merdeka, merdeka tangga dan merdeka tangga kiri. Oh, waduh, lepas yang buka itu, buka baju sudah doh. Kan tuh bicara dong, so, saya saran mas dia sampai sab, dia keluar saya kasih kempes dia, betul. Dia sampai kering begitu, Jaskol. Dia melawan saya dengan pakaian Brasil ini. Aduh, aduh. Astra mulia. Aduh. Dia begitu. Bisa-bisa. Aduh, bisa-bisa. Dia orang krempe begitu jangan main saya. Saya tambah kasih kerang pas dia nanti tai keluar dari mulut. Demi saya terhati pun. Saya kasih putus dia. Jangan proses susah pakai baju Brasil. Brasil yang pengen kendali. Besok akan Brasil yang pegang. Saya bilang pegang. Jangan ada main saya. Ada main saya. Ada main saya berarti. Pasal putus. Aduh. Pas putus. Om, dia pegang ini apa? Aku takut nanti kejadian 10 tahun lalu di Texas. Dan juga sulang di sini lagi. Itu aku bilang tahun lalu. Sekarang tuh. Sekarang dorang yang enggak akan pegang sebelum pegang. Apa di mana nih? Aduh, saya lupa dia ngandung sana lagi. Ih, panas lagi, baru jalan setengah mati lagi. Ih, kayaknya harus jalan sana dulu boleh, ambil topi boleh. Ih, ini siapa yang pakai baju kuning-kuningnya? Ah, ini kayak baju Brasil sudah ini. Dicari masalah sekali. Terakhir ini kenapa kok lu? Tapi untuk baju Brasil kayaknya baju mahal ini. Mahal ya? Baju asli apa? Bah. Bintang 5. Bintang 5 kan main Brasil ya. Wah, orang sudah bicara baru. Kita langsung ada kesana sudah tempat yang terindah sana. Biar kita dulu sana. Baik biar dia menyala. Ah. Biar Brasil yang pegang kendali. Bisa kan? Saya sudah jalan. Jalan, berarti jalan. Go. Let's go. Hey, stop it. Kamu ke topi itu? Dantuk punya, kasih tinggal. Bapak. Hah, tinggal sudah. Itu terabisa. Jalan sini, jadi lu lari dari sana nih. Timai, terabisa. Untungnya ada rencana mau pawai. Mau pawai. Pawai. Untuk piala dunia. Kamu punya pawai apa lagi? Ini, piala dunia tuh. Prae, Prancis. Ah. Brasil. Oh iya, Brasil. Brasil.
Kamu bilang negara mana yang disebut stop? Tidak. Ini berhasil, apa? Lambang apa? Siapa yang pakai ini? Brasil. Brasil yang pegang kendali. Iya, itu semua mendukung Brasil. Kamus. Brasil. Kampeone. Kampeone. Hei. Saya bilang. Brasil yang pegang kendali. Hei. Buka baju tuh. Hei. Hei. Buka baju tuh. Hei. Paji, aku dengar gak tidak? Hei. Buka baju tuh. Hei. Wah, kenapa? Landasan ini kayak kenal. Ini Brasil yang kenal, kenapa? Tombre! Kok kenapa, iyo? Baru kenapa? Kok bisa ancam saya dengan balok besar ini? Kamu tidak kenapa terkasih tahu kalau Umre yang datang? Baru kenapa aku ancam saya dengan balok besar? Balok besar saya tek. Buat kenapa sebelah buat belum mengenal tolong Omri, aku belum belanda apa aku bicara belanda fucking kau, belum Omri, Omri, Brasil, famous pada Brasil.